lagi sama kita dari tim Profi Channel. Nah, ini kita sudah ada di lokasi. Sudah di Sidoarjo. Tambak Prasung Sidoarjo. Nah, ya, ini kita juga lagi ada acara mabar turnamen casting. Barangundi, guys. Di sini seru banget. Ya, benar 150 orang. Banyak. Oh, 200 ternyata. Pesertanya 230 orang. Pesertanya ada 230 orang yang dari awalnya cuma kuotanya 150. Iya, banyak yang banyak. Nah, tadi tadi Putih Fasa itu ngitung. Udah dihitung kok sampai 200. Berdasarkan jersey yang dibagi. Iya, benar. Jadi tadi bagi-bagi jersey. Iya. Awal tadi dari tim Profi Channel bagi-bagi jersey tadi. Iya, benar. Nah, ini lagi masih sesi casting. Nah, bentar lagi ada sesi sampai jam 9 kita casting. Nah, nanti setelah itu kita ada sesi selanjutnya seperti kayak undian terus dari itu pembagian juara. Nanti sampai jam 9 penimbangannya, pokoknya sampai jam 9 nanti dilanjut sama casting. Ada foto-foto juga dari kita. Jadi foto bersama. Foto-foto sama Sri Candi Angler. Oke, ikuti keseruan kita hari ini. Jangan lupa saksikan terus Profi Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Bye. Itulah suatu. Oke, selamat saya juga vlogger pembuat konten juga boleh karena cara ini baru diadakan peraturan Sidoarjo yang pertama. Terima kasih sudah datang dan menyupport acara ini. Lagian, mulai jualan lo. Untuk terus diberikan relik dan lain-lain yaitu pembaca. Terima kasih dari relik Nusantara, Toko Baju, ASF, Fasa, OKA, Prospel, dan Sivalur, Mercedes-Benz, Pon Pancing, Galeri Pancing, Anugerah Pancing, terima kasih banyak telah menyumbang dan memberikan material atau benda atau panitia itu ada deh lebih mudah panitia peserta belum pelepasan peserta mohon keluar tampak dulu. Soal berapa orang liwai, tak cacat lagi nih kari dulu, kulo yo. Soalnya jebak plus. Peserta dimulai jam 6 sampai jam 9 lalu melakukan penimbangan. Untuk di dalam tambah sudah disediakan panitia 4 di 4 titik dan membawa timbangan digital. Boleh langsung mengecekkan penimbangan perhatikan di panitia membawa timbangan digital, oke? Gak usah izin. Sampai ke OTW, Jandro, yuk aku ini abu tepiro, tak popo, kalau isinya ini. Nanti lho. Lanjut ayo, jadi ganti. Malah kita kisut deh ya. Ini jikot yang lebih. Ya iyo. Tak perlu saya tengok kau nasi lagi.
Subscribe, like, dan komen Profi Channel. Akan dilakukan pelepasan peserta melakukan tes coba jam 6 sampai jam 9. Mas kadem nekat kok. Untuk para peserta dikatakan sama oleh para panitia untuk menempel di bagian kepala sampai khusus itu tidak boleh, mulut sampai isang belakang yang diperbolehkan untuk masuk nominasi atau penimbangan. Bisa gak nanggari anak-anak ini oke. Terima kasih yang baru datang atau sponsor yang baru datang. Oke, untuk para peserta yang baru datang, selamat datang Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Mas, kita udah buka ya. Mobil lama bebas pilih. Kalau bisa di sini, bisa foto boleh bisa. Iya boleh bebas. Kalikan. Terima kasih. Pancing foto, pancing bareng foto. Bisa yang baru datang untuk pengambilan janji. Para penunjukan registrasi, sticker registrasi untuk pengambilan janji. Mohon dibawah dulu untuk para peserta akan dilakukan pembukaan dan akan dilakukan pelepasan peserta sebentar oleh Bapak Ketua yang simpan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta lomba event Baramundi. Ada yang belum datang. Untuk para peserta diharapkan jangan mati dulu ya. Kita semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di acara yaitu lomba casting Baramundi. Pertama-tama sebelum acara kita mulai, mari kita berikan doa yang mungkin saudara kita yang tertimpa bencana di Lumajang. Untuk itu sempatkan waktu, mohon untuk berdiri kita berdoa menurut keyakinan.
masing-masing agar yang tertimpa bencana semuanya dalam keadaan selamat. Mari kita berdoa. Mulai. Selesai. Nanti acara sebelum kita mulai, mari kita jajar bahwa castinger yang biasa hadir di acara casting Baromedi dalam keadaan sehat. Mari kita serta jajar sama saya, nanti akan instrukan jajarnya bahwa Baromedi, castinger Baromedi selalu sehat. Anda bilang sehat, sehat, sehat. Sekali lagi, castinger Baromedi selalu sehat, sehat. Oke. Monggo, silakan memasuki area untuk panitia. Untuk panitia, oke, sudah siap. Monggo, silakan masuk untuk acara tepatnya penimbangan jam 6 sampai jam 9. Untuk aturan lombanya, kami aturkan untuk Mas Kedi. Oke. Halo. Oke, kita hitung mundur. Masih cari tempat masing-masing. Ayo monggo cari tempat masing-masing. Biar teman-teman cari tempat masing-masing. Jangan lempar dulu. Si gurung nunggu hitungan. Si kotone rumah bulu sakno. Apa ini di Jolno? Keluar ya? Oke, mulai 3, 2, 1. Awas das. Awas das, das, das. Ini yang kompeng dari ngerti lah, begini loh. Oke, untuk para peserta sudah terpanggil. Oleh ngeteng ngodot, sesuai mas, telung ngedot sing, saking waiku sing, podo kono lu. Nah, oleh kutu sampe golong boleh, gak apa-apa. Ya, untuk yang melakukan pemancing setelah lomba, gak apa-apa. Untuk ikan yang diperlombakan, tidak boleh digolong boleh. Utama wes di sini tangan ini diatur masuk kan ini korek gak oleh di kali dua itu oleh barang ini inau hawa atau birin ya bobote bersih 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 bro track track jalan ya mantap track jalan nih track jalan sesnya sesnya 4 kilo 4 kilo nih iya mantap 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 ini ya track tercepat tercepat. Oke untuk peserta yang rombongan kota Bangsing, ayo berjuang. Kalau semua pakai uang, penempatan master 6 masih di ekor, master 6 ekor 6 kiloan dengan beratnya ya. Di sebelah timur niku juga pelepasan 8 ekor master Baromedi dengan berat 6 kilo lho rek. Ayo semangat. Ojo tepi poro bokai tasik dan jodoh tepat galak. Oke, sudah dilakukan penimbangan yang terpenuh. Dia dewa ere. Loh, wis ah. Kali to aku makan di rono, kupingku hilang, ternyata kena asbes. Nggih, untuk peserta saya himbau kembali untuk delok-delok sik, kiwa, tengen, buri, bubung gorong oleh kuping.
Waduh, dewe wae ora sing oleh gowah dewe san. Ayo semangat. Oleh wae kene. Pirang ton niku? Ayo sik master siji mumba iki. Coba dhisik baru. Ayo. Orang angkat orang agak gak masuk. Oh alah ya wis. Gak masuk. Ternyata belum masuk nominasi wae cowok iki. Tuli wae wae telu nyari. Iku kan balekno selamati. Selamati. Gak dikresek dia. Ayo makan dekat. Iku saon. Berarti satu yo, satu on tapi. Satu on bukan satu kilo, satu. Eh, mas sapa iki, Mang? Jenenge sapa? Loh, ana nama siapa, Mas? Sorry. Loh, 1,5 kilo.
Sing 6 kilo 8 ekor stop tambah gurung ono sing kena mastere. Tetep semangat gawe teknik stop and go gawe umpan uleran. Kalau merah ya. Ayo master. Ayo Kamang delon. Kamang iku lho Kang Kondoke mau soal ge umpan apa cacing di esen. Ini sudah kecilan bang. Nah ini udah luaran bang. Baca dia sedacinya. Oke, singgahin konten tau wakir ya. Singgahin konten ini wakir. Teko mancing fishing Yono Profi channel YouTube. Ojo lali. Ngewangi kulai boleh sampe telonang YouTube ya. Kira-kira mumpung gak? Gua sampe bisa terkenal. Boleh endorse ya, nolai duit toko YouTube minggu. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe. Ayo. Loh, ini lo gawat deh. Nah, bar plus gampang kok. Namanya apa? Ini lo ya, tata kata wongin. Gaya apa apa mas? Bar plus ular. Ular kaget. Gawe ular, uleran. Gaya kanding orang putih. Awas tangan nih, awas tangan. Nul ya. Gawe uleran dengan Veronica dari mas siapa perwakilan tim? Cidul. Cidul, individual. Oh, dari Pasuruan. 1565. Oh, sing podo, kacek gram itu. Bisa kilo setengah. 1565. Bisa kilo setengah 65. Wisa. Uleran dengan single. Tekan nih. 66 lawan. Ayo, sapa sing gak percaya ambe anu gawe uler-uleran. Ayo. 6 kilo po sampe nantem di bawah iki wae. Soker. Ada profi channel. Bukan aku gak wani. Mancing fishing. Jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen. Bukan no, encelok kono ya, gak wani. Tanganku gak. Udah tahu, jangan terus-terusan. Gak ngurus. 1030 oke, mohon maaf mas ya. 1030 masih belum. Grip mas, tolong, bantu nih grip mas. Zero. Juara ini. Sabar. Dengan mas siapa ini, Mas? Mas Depra dari okay. CFC. CFC ya, keren ya. Angkat. Tadi sudah. Depra CFC anugerah pancing. Oke, ya. Ya, 1 Oke, dokumentasi dulu ya dari pihak panitia. Jangan lupa nanti setelah mancing dilihat atau bisa mengambil foto di wallnya pas berterangan sejauh. Masuk ya. Singanteng mas, singanteng. Oke. Atas nama. Bawa. Anugrah pancing. Oh, anugrah pancing perwakilan dari anugrah pancing dengan perhatikan. 1 kilo. 8 Belum. Mohon maaf ini perwakilan dari Anugrah Pancing 985. Kalem. Gede ki mas. Halo. Ayo. Awas. Sik sabar.
Santai. Awas, sayang sekali bosku. Mantap, bos. Semangat. Oke. Sayang sekali. Banyak putus. Ya. Ya. Oke, thank you untuk mantap. Sekarang maju. Ini. Putus bosku. Sip, mantap. Aduh, emang gitu. Terakhir oleh kayu. Moga para peserta barangkali menemukan lift grip yang terjatuh di area barat. Mau sekali lagi ada yang punya lift grip jatuh atau menemukan, silakan dikembalikan di meja panitia, tanya tempatnya di panggung. Moga silakan merapat karena undian dompet banyak sekali. Perlu saya bacakan yang berhak mendapatkan juara di turnamen Baramudi Minggu tanggal 5 Desember, yaitu juara pertama Itul dengan berat 1565, juara kedua Bayu Jis dengan berat 1550. Di juara ketiga, Yaya JFC dengan berat 1305. Itulah nama-nama yang berhak menjadi juara di turnamen Baramudi tepatnya tanggal 5 Desember 2021. Terima kasih. Mohon segera merapat untuk pengambilan hadiahnya yang akan diberikan oleh Ketua Panitia. Terima kasih. Untuk peserta, jangan pulang dulu. Pembagian dorpres akan segera kita undi dan kita bagikan ke peserta. Silakan merapat di panggung. Aku yang melu foto rek. Iya. Kok ini foto balik foto ya? Itu kono rek. Terus aku ya apa juga? Enggak usah, enggak usah. Foto motor ta. Kamu masih anak kecil. Kami mulai juga dorpres kepada seluruh peserta turnamen Baramudi. Silakan merapat di panggung yang sudah dekat bambu-bambu. Tolong saya dibantu untuk mencatat nama yang mendapatkan dorpres. Sekali lagi tolong saya dibantu.
Monggo peserta yang dari komunitas-komunitas Kestinger, barangkali untuk dokumentasi di panggung turnamen para mudi, monggo dipersilakan. Masih ada waktu. Aku fotoin enggak? Ada lagi yang mau pakai jersey pribadi, jersey komunitas ataupun yang independen, monggo silakan untuk dokumentasi. Monggo yang belum silakan. Monggo Mas. Kasih dengar. Monggo. Monggo. Ayo yang pakai jersey. Dibuka loh. Ayo, untuk peserta lainnya boleh langsung didelok nomor langsung tak kayak cepat. Di nomor berikutnya adalah 34 197 masih berupa cup limited edition. 197. Kan nek kayak ngopi lek wayahe adem. 197. Monggo. Ya, saya ucapkan terima kasih saya pribadi dan panitia yang bekerja di sini atas sumbangan Relik Nusantara dan Pasa Hotel di Balone, Balur, RSMP, Mot Pancing, Galeri Pancing, Anugerah Pancing, Tridentek, Horo, Musasi. Terima kasih banyak. Oh iya siap. Bukan berbuat biro. Guru, oke. Ladies, kasih dua, ladies. Ladies minta dua, ladies. Ini ladies guri kalau enggak tuh. Ini nang Facebook captioning ini. Ini gon gulur, gon mau piye. Lo gue. Amin lo gue. Ini kayak tuh satu. Tinggalan. 2, 1. Nah. Ono maskernya gue mangai. Ayo, langsung berlanjut ke nomor undian berikutnya yang beruntung mendapatkan 6 cup cantik limited edition turnamen casting para mudi yang diadakan Brother Antler Sidoarjo. Pintu ligur, finish. Ayo, buka. Pintu ligur. Buka. Apa nomor yang berdiri ini? Dua tujuh itu likur PT. Nomor berikutnya yang beruntung masih mendapatkan cup cantik limited edition. Nomor yang beruntung adalah 11. Ojo asu kasar Mas Kuku. 11. Oke, monggo tamu dari Ngawi boleh langsung naik untuk melakukan sesi pemotretan, boleh. Monggo. Oke. Monggo. Tamu dari Ngawi nggih ingin melakukan sesi pemotretan. Cewek berapa, Dek? Mikos, ladies. Berapa, Dek? Boten napa-napa. Enggak usah isin-isin monggo MBK ingin melakukan sesi lulu-lulu. Oh, tamu ayo jadi ngan, Mas. Cepro. Oke, Mas Nun. Ya, Ngawi. Oke, terima kasih. Los people, fishing. Kenangan terakhir kali. 118 nomor undian berikutnya yang mendapatkan cup cantik nggih 118. Monggo langsung diambil dan melakukan sesi pemotretan. Monggo langsung. Ngapa Pak di kamera foto ini? Kurung sih. Ngawi. Oh, oke. Terima kasih Ngawi. Dulurku Ngawi ono soalnya rek bas, ngono lho. Kang urus. Oke, nomor yang beruntung berikutnya mendapatkan cap cantik 76. Rokok, ayo. Rokok 76. Bisa langsung mengambil hadiah dapes ke atas panggung dan melakukan sesi pemotretan. Oke, 118. Lanjut naikkan. 76 rokok Jawa, 76 rokok coklat oleh Tam Cantik Limited Edition 52
Nomor berikutnya adalah 52 76 52. Oke, okay, monggo tim CB boleh langsung berangkat ke atas panggung untuk melakukan sesi pemotretan. 109 109 nomor berikutnya nggih. CB tim CB. Tim CB ingin melakukan sesi per. Geser 126 nomor berikutnya beruntung mendapatkan cap cantik 109 127 Selawe duit cilik ayo ditelok 004 ya Mas Bon 4 oke Selawe duit cilik foto-foto sorry 04 kap cantik ini sore ini coba bawah enggak apa-apa oke ya oke terima kasih ya coba di tengah bawah bisa masuk dorong masuk rogi oke saya dilapis saya bibir itu enggak cari aja lah lihat seni oke nomor yang belum diambil di atas panggung saya akan kembali seluruh 52 76 84 Pak Joko Wasena ini oleh mau ambil break box sing Pak Jiru nih Pak Nesa Indo ini boleh break box ayo nomor yang beruntung berikutnya yang mendapatkan berupa topi sumbangan dari Pon Pancing nomor 137 krah mendapatkan nurpes berupa topi dan cekik sumbangan dari Pon Pancing langsung pembahasan oke terima kasih oke yang perusahaan dan luasa atas sumbangan berupa jersey 100 hati security tapi tetap setel Hello Kitty. Oke. Santai. Boleh. Hati security terlihat gar ya, tapi luarnya tetap Hello Kitty. Oke. Sumbangan dari Bang Ronald ini mau oleh Iko oke nomor yang belum diambil saya sebutkan kembali 1 4 1 1 8 7 7 6 8 4 120 4 gak oleh bakul kebo-kebo ini Iku stikernya sama dengan Pak Amu Iku, nganu mas tolong mas, dipirin mas dan gak karing mas telu, siji ayo, yang lain apa dulu gak apa-apa sih Ren, jangan tepuk tangan di sini wadah aku Ren oke, monggo perwakilan grup lainnya boleh langsung merapat untuk melakukan sesi pemotretan gak usah isi mas aku lele, jalur foto ambil arah ayo gak usah isi, gak foto oke, terima kasih atas kehadirannya begitu, gak foto oke, terima kasih sumbangan dari Relik Nusantara teman-teman berikan kepada saya pribadi atas yang saya cari dari Surabaya di Senar Samar kemarin oleh Pak Joker terima kasih Hei, hello.
semakin bagus. Ayo, Bang Iman, ayo. Bang Iman, ayo. Ayo. Ngarep. Dedean, ngarep, dedean, ngarep. Oke, oke. Nyap-nyap. Mare ya lah. Ayo mas, agak dipercepat. Pakainya jam masih lama. Tolong mas, sampai. Oke. Duduk di situ, monggo merapat. Kalau yang di shooting bisa putar-putar. Jatuh shooting. Monggo. Bantunya cukup. Nanti amplek. Ambilan. Ale, ngale le suketep. Jun ae Jun. Persiapan. Adoy. Action. Action. 3 2 1. Lagi. Urutan yang kedua. Action. Action bebas. Action bebas. 3 2 1. Yeay. Oke, kita lanjut. Doorpress-nya masih mencukupi. Jangan khawatir. Doorpress-nya masih mencukupi. Yang sudah tertera, nomor undiannya masih di belum di HP juga masih banyak. Monggo lanjut. Juara lah di sini siap. Oke, yang langsung pulang, ucapkan banyak-banyak terima kasih ada di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Untuk di akhir acara kami bagikan yaitu yang berhak mendapatkan 3 nominasi di turnamen para mudi. Juara pertama adalah Cidul dengan berat 1565. Juara kedua Bayu Cis JIS dengan berat 1550. Di juara ketiga atau di juara yang terakhir Yaya JFC dengan berat 1305. Monggo yang saya sebut yang berhak mendapatkan juara silakan naik ke atas panggung. Ayo naik ke atas panggung, tiga-tiganya langsung. Tiga-tiganya. Cengko aja sih. Iya, wes. Wes. Tiga-tiganya ayo. Ayo. Ayo, tim ini nggak apa-apa masuk naik. Tim ini nggak apa-apa. Dan untuk semua persiapan untuk kru panitia turnamen para mudi dari Kloter Angger Sidoarjo supaya merapat untuk diambil dokumentasinya. Sekali lagi bagi panitia atau kru turnamen para mudi Kloter Angger Sidoarjo segera merapat untuk diambil dokumentasinya.